Berikut ini cara untuk yang namanya menghapus password yang tersimpan di HP Android bagi pengguna Brimo. Jadi passwordnya itu tersimpan di dua tempat kalau kalian ingin ngecek seperti ini. Kalau bagi pengguna Android, kalian juga buka pengaturan yang ini. Di setiap HP Android, di pengaturannya pasti ada menu yang ini. Google namanya. Cari Google yang ini. Intinya kalau di beberapa HP Android letaknya beda-beda. Kalau kalian ingin mengganti email, di sini. Nah, ini kebetulan cuma satu. Kemudian pilih kelola akun Google Anda. Pastikan pakai jaringan untuk membuka pengaturan ini. Setelah masuk ke sini, kalian langsung saja pergi ke bagian ini, keamanan. Di keamanan ini gulir saja ke bawah. Nah, di sini kan ada pengelola sandi. Jadi di sini semuanya tersimpan. Itu kalian pilih lalu bisa kalian hapus satu-satu. Kemudian kedua, kalian bisa lihat di sini di browser Chrome. Jadi kalian buka browser Chrome. Nah, pilih ikon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, pilih setelan. Kemudian di sini kalian pilih yang namanya pengelola sandi, atau kalau Chrome versi lama dia namanya sandi. Kalian pilih misalnya ini Brimo, saya contohkan saja, tidak mungkin saya tampilkan. Nah, untuk menghapusnya di atas ini ada menu tong sampah. Nah, pilih hapus sandi untuk mengkonfirmasi. Jadi seperti itu, silakan dicoba.